Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Di kesempatan video kali ini kita mau melakukan proses latihan. Ini pertama kali dilatih untuk tunggang, teman-teman. Di sini kebetulan kan kuda ini baru dapat, yang kemarin pernah kita review itu. Nah, ini kita bareng joki cilik si Kesa itu. Nah, dia mulai pasang helm, bawa cambuk, persiapan naik. Pokoknya ikutin terus saja, teman-teman, videonya sampai habis. Kita mau tes tunggang bareng si jantan Dawu ini. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, teman-teman. Oke, lanjut terus tonton sampai akhir ya, bosku. Siap si Kesa? Siap. Naik bersama si Dawu, teman-teman. Oke, lanjut. Naik Kesa. Nih teman-teman, si Kesa naik si Mini. Ini si Mini kudanya jinak, tapi Kesanya belum terlalu bisa ya, belum bisa pegang leash. Jadi geraknya juga masih acak-acakan leashnya. Jadi perlahan aja, semoga semakin pintar kedepannya. Nih teman-teman, ada truk, teman-teman, takut atau enggak? Oh, ternyata juga tidak takut. Enter terus, terus lagi, pinter. Lisik ditoto. Thank you.
Ini teman-teman, kita setelah test drive ya, alhamdulillah udah nggak ada keluhan apapun. Sekarang kita istirahat sebentar, ngopi sambil istirahat pokoknya. Ini kebetulan kita di warung ya, mau ke warung, warung desa, warung kampung bos, zona kampungku ya kayak gini teman-teman. Susah, sip, mantap, stop. Turun. Sudah, Bu. Yuk, ke warung. Ini teman-teman, ngopi sambil lihat kuda cowi cilik. Gimana rasanya kudanya, enak? Mantap toh. Besok latihan lagi ya, bosku. Malu-malu di kamera itu. Tadi saya ngikut pakai motor di belakang teman-teman. Kudanya masih istirahat di sana sebentar. Nanti habis ini kita kembali ke kandang. Inilah suasana desa-desaku. Ini kita masuk ke gang-gang kecil. Selesai ngopi bosku, kali ini kita melanjutkan perjalanan pulang lagi. Kebetulan kan suasana sudah sore hari ya, nanti kita kasih makan, perawatan sebentar,